Dia tidak seperti gadis lain. Tonton di video baru Wahoo tentang memacari mata-mata. Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih, tapi aku menunggu pacarku. Dia terlambat. Di mana dia? Cepat katakan, kau bekerja untuk siapa? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Jika kau tidak mengaku, aku akan membuatmu menyesal. Di mana dia? Aku akan menelponnya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Oh, aku dapat telepon. Bisa kau ambilkan? Ini telepon dari pacarku. Apa itu boleh? Baiklah. Halo, sayang. Aku segera ke sana. Biar ku selesaikan satu hal terakhir. Baiklah. Cium. Sudah cukup. Teleponnya selesai. Achia. Semoga diberkati. Butuh tisu? Terima kasih. Apa? Bagaimana dengan tanganmu? Maaf, hari ini bukan hari keberuntungan kalian. Hiya! Mari singkirkan kursi ini. Itu lebih baik. Rasakan ini, penjahat nomor satu. Selesai. Kau di mana? Oh tidak, ada penjahat lainnya. SMS, tunggu. Aku mau balas SMS. 5 menit aku sampai. Hai, sayang. Maaf, aku terlambat. Pelayan, pesanan kami. Makan malam sudah dihidangkan. Oh, baunya enak sekali. Terima kasih. Selamat makan, sayang. Aku sangat lapar. Apakah itu golok? Sayang. Terima kasih makan malamnya, Tio. Tidak, aku salah lihat. Ceritakan semua kegiatanmu. Selamat datang di kursus pelatihan mata-mata. Kami lebih suka bergosip daripada berlatih. Aku akan ceritakan semuanya. Aku dan Tio akan pergi makan malam, tapi sebelumnya aku dapat tugas. Aku harus dapatkan informasi dari beberapa penjahat. Itu butuh waktu lama. Tio sudah menungguku dan aku berusaha keluar dari sana. Tapi aku hampir tidak berhasil. Pecundang. Apa? Aku meleset. Rasakan ini lagi, target yang konyol. Sekarang siapa yang pecundang? Kemudian kami jalan-jalan dan itu yang lebih menarik lagi. Jadi, Tio memberiku mawar dan kami pergi ke mall. Kemudian aku melihat pria aneh berkacamata. Ternyata dia adalah penjahat dan dia juga melihatku, lalu ingin menangkapku. Kau percaya itu? Dia mulai berlari menuruni eskalator, tapi aku punya refleks yang cepat. Saat dia meraih tanganku, aku pakai mawar sebagai senjata. Aku menusuknya dengan duri. Hah, apa itu sakit? Pergilah dari sini. Sulit menuruni eskalator yang naik. Coba kalau kau lihat wajahnya. Lalu kami pergi berbelanja. Ada banyak barang bagus di toko. Warna-warna cerah dan pakaian keren. Tapi manekin di toko itu mencurigakan. Aku tahu, itu geng Pinkerton. Biar aku beri pelajaran manekin itu. Sayang, bagaimana dengan kemeja ini? Oh iya, warnanya bagus. Ayo lanjutkan, aku akan memberimu pelajaran. Dan kau, ups, ini manekin sungguhan. Sayang. Tio, aku lebih suka yang ini. Di mana penjahatnya? Dia pasti ada di sini. Oh, itu dia. Aku akan mengurusmu sekarang. Aku harus sembunyi di balik meja kasir dan buat ketapel dari apapun yang bisa kutemukan. Stoking ini cukup bagus. Tembak! Sebuah apel? Terima kasih. Oh, celana dalam. Yes. Oke. Oh, Tio. Ada yang lebih menarik lagi dari sana. Tio ingin mengganti topi. Tapi penjahat itu menutupi matanya. Jadi aku ambil troli, mendorongnya ke kecepatan maksimum dan membawa Tio pergi. Apa? Kita mau kemana? Mereka
mereka mengejar kami dan terus mengejar. Jangan dibuka, Tio. Lalu kami menemui rintangan, tapi kami berhasil melewati. Para penjahat menabraknya. Wih, apa? Aku terlihat jelek dengan warna ini. Kami hampir menabrak di belokan tajam. Kau tahu itu berbahaya. Tapi lantainya basah. Kami harus mengerem. Tapi kami berhasil lewat. Aku adalah pengemudi troli terbaik, tapi pecundang yang mengejar kami terpleset. Mereka seperti bermain seluncur es. Itu kencan yang luar biasa. Sekarang ayo bertinju. Baiklah. Oh, cantik sekali. Selamat datang di rumahku, Tio. Semoga kau suka di sini. Anggaplah rumah sendiri. Oh tidak, penjahat itu menemukan tempat tinggalku. Ayo masuk, kau duluan. Tidak kau saja. Tidak kau. Ah, baiklah. Mereka datang. Makan malam hampir siap. Aku akan periksa dulu ya. Cukup, para penjahat. Kalian tidak bisa sembunyi dariku. Halo, mata-mata. Tidak ada orang di sini. Kalian menyukainya, hah? Waktunya serangan dinding. Hei, apa ini? Siapa di sana? Siapa yang melawanku? Tidak adil, aku lebih kuat. Rasakan itu. Satu pukulan terakhir. Yes. Mari kita lihat tempat tinggal pacarku. Apa ini? Dan untuk apa tombol ini? Astaga, seharusnya aku tidak menyentuhnya. Jangan pernah berani masuk ke rumahku lagi, oke? Pemanasan yang bagus. Dan apa ini? Kacamata? Mari kita lihat. Penglihatan sinar X. Sayang, apa itu? Oops. Ayo lupakan semua ini. Kapan kita makan malam? Wah, wah, wah. Apa yang kita temukan ini? Ini buram. Aku tidak bisa melihatnya. Oh, ya. Kacamata. Sekarang teropongnya bekerja lebih baik. Aku tahu kalau itu ternyata geng Pinkerton. Itu dia. Tangkap dia. Ups. Aku akan sembunyi di sini dan sesuaikan suhunya. Ini dia. Dia pergi kemana? Ayo berpencar. Kau ke sana. Dan aku akan ke sini. Tidak, sebaiknya ke sana. Tidak, kau yang ke sana. Tidak, kau. Kau tidak akan kemana-mana. Ayo cari. Siapa di sana? Oh tidak, aku benci uap. Aku mendengar langkah kaki. Apa itu mata-mata? Rasakan ini dan tidur sianglah sebentar. Aku harus menelpon Tio. Kena kau. Di mana aku? Kau siapa? Halo, sayang. Tio, apa itu kau? Dan temanku? Dan bahkan kembaranku? What? Aku tidak tahu kalau punya kembaran. Apa? Kita harus bicara. Kalian suka mata-mata super kami? Beri komentar dan beritahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!